Assalamualaikum. Koma apa khabar di sana? Bersama Snow 2020 untuk koma aja. Okey, hari ni Nurul nak buat umbah makan je. Iaitu makan nasi lemak, sambal petai, sambal udang petai. Yang dimasak oleh suami saya, nasi lemak tu suami saya masak tapi saya tak tunjuklah video dia kan. Udang petai tu, sambal petai tu saya masak awal-awal. Malam tu, pagi tu suami saya bangun pagi, dia masak nasi lemak. Okey, jom mula kita makan nasi lemak pun dah lapar dah ni. Jom. Nasi lemak. Ini kita nak makan nasi lemak. Ini nasi lemak suami saya buat. Okay, first kita masukkan, saya gorengkan telur mata. Okey. Lepas tu semalam saya masakkan udang petai. Ini malam-malam saya masakkan udang petai untuk kita masak makan dengan nasi lemak. Tak kisahlah nak makan nasi lemak dengan ikan bilis ataupun udang ataupun sotong, tapi saya suka dia punya petainya. Lalu kita sediakan timun untuk kita makan. Selalu kalau ada petai mesti ada timun. Ya, dah siap dah kita punya nasi lemak berlaukan udang masak tumis cili. Datu kita sediakan meja untuk kita letak nasi lemak. Datu kita letak air. Yang paling istimewa saya nak letak petai jeruk. Okey, jom kita makan. Semua dah siap. Sekarang kita nak makan nasi lemak dengan petai jeruk. Jadi saya makan dengan tangan je sebab kita ada udang, kita nak senang nak kopik-kopik dia punya kulit. Dah tu macam biasa saya suka makan dengan jeruk. Wah, baunya. Bau petai satu rumah bau. Yang bestnya kita ada petai. Sebab semalam saya beli petai yang tempat yang saya beli ni dah habis stok. Jadi petainya tak ada, terpaksa saya pergi pula pasar malam. Kebetulan semalam ada pasar malam Rabu. Jadi saya pergi usahakan pergi pasar malam Rabu dengan hari hujannya. Nasib baik hujan tak lebat. Jadi dapatlah petai tapi tak adalah besar macam petai yang saya beli mula-mula hari tu murah. Tapi ini dia jual satu ikat dalam RM5. Ada 4 papan. Berbeza dengan ini. Ini dalam besar. Lepas tu RM18 dapat dalam 20 papan. Dekat 20 papan. Kita makan. Kita pun makan semua. Untuk jangan lupa baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okey. Ini saya kalau nasi lemak sambal dia sikit-sikit boleh. Kalau banyak-banyak tu kurang suka. Sebab tu kita ambil dulu petai, jeruk petai. Sekarang nak tahu saya ada ke geng makan jeruk petai ni dengan si Angoh. Dia makan Maggi, dia ambil petai saya. Saya cakap dengan suami, jom kita cari petai. Sekarang habis petai saya, makan dah Angoh. Angoh makan apa pun dengan petai. Dia kata sedap Umi katanya. Jadi saya ada geng lah, suka makan petai. Tapi ada geng pun saya risau, nanti petai saya jeruk habis. Aduh. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Allah belum makan lagi.
Okey, ini nasi suami saya yang masak. Sambal petang ni saya yang masak. Sambal petang ni saya masak malam tadi. Nasi lemak ni pagi tadi suami saya masak. Dia memang suka masak nasi lemak. Nanti ada video yang dia masak nasi lemak, tapi tak, saya tak tunjuk sangat muka dia sebab dia ni sangat malu dalam bila tonton macam ni. Dia malu sikit. Malu sikit maka malu banyak. Tak apa, kita makan dia. Cukup lemak lah suami saya masak. Pas dengan sambal petai saya ni. Sedap. Makan perut dengan jeruk pun. Sedapnya. Muka saya pesta jeruk dengan nasi lemak. Sedapnya kau mah. Tak tipu, memang sedap. Sedap sangat. Sedap sangat ya. Yang mana gemar petai lah. Mana yang tak gemar petai saya tak tahulah. Kalau tak gemar petai, cuba-cubalah. Mana tahu tiba-tiba tengok video saya ni, sedap sangat rupa makannya. Koma pula makan di rumah. Kita makan dengan udang. Biasanya selama saya makan dengan ikan bilik, kali ini saya makan dengan petai. Dengan udang petai, petai dia lah. Sedap ni petai jeruk makan dengan nasi lemak. Sebab dia macam, sebab tumis ni macam sambal. Macam sambal bakan. Minta maaf, bising sikit sebab di depan sana ada orang buat kerja. Lagi petang ni itu saya jeruk kan, saya bubur cuka sikit tau. Sebab bila kita bubur cuka, bila kita makan, dalam dia masih rangup lagi. Sedap ni. Kat kedai tak ada jual ya. Kita makan macam ni. Petai jeruk dengan nasi lemak. Sambal udang pula. Tak ada jual. Sendiri pernah buat. Mak mesti ada timun kan? Kau perasan tak? Ada nasi lemak mesti ada timun. Kalau tak ada timun,
Nasi lemak kita tak lengkap, tak sah.